Halo anak-anakku kelas 1 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa ini? Ingat enggak? Ya, bersama Mr. A, Mr. Abbas. Nih, Mr. Abbas sekarang pakai topi. Kemarin belum pernah pakai topi. Nih, Mr. Abbas pakai topi. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kelas 1 yang berbahagia, sehat kalian? Alhamdulillah. Anak-anak, mari kita mengawali pelajaran DTK ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana anak-anak? Hasilnya kemarin kalian bisa membesarkan huruf? Ada yang membesarkan sampai gede banget kemarin font size-nya? Ya, ada yang bisa bikin kecil banget? Ya, sudah bisa blocking? Ya, hebat, kalian memang pinter ya. Nah, kali ini setelah kita dua kali belajar tentang pengetikan, kali ini kita menggambar lagi. Siapa suka menggambar? Iya, bagus. Hari ini kalau kemarin kita menggambar latihan hanya melancarkan mouse dan teknik pewarnaan ya. Kali ini kita akan belajar menggambar benda. Bisa menggambar balon, bisa menggambar bunga ya. Diwarnain. Siapa yang bisa? Bisa menggambar hewan, bisa menggambar bebek. Ya, pengen tahu cara-caranya? Lihat video Mr. Abbas sebagai berikut. Oke anak-anak, Mr. sudah tidak menjelaskan lagi cara membuka paint lagi ya. Kemarin sudah Mr. Abbas jelaskan di Windows 7 bagaimana, di Windows 10 bagaimana, di iMac atau di MacBook pakai namanya Paint X ya. Nah, ini sama tampilannya. Kita Mr. Abbas mau menggambar balon. Gambar apa anak-anak? Gambar balon. Pertama anak-anak lihat ini. Arahkan pada home. Kita lihat di sini ada shapes. Apa namanya? Shape. Shapes ini kita klik ini bagian lingkarannya, kita tarik, tahan mouse-nya sebelah kiri ya, jangan dilepas. Jadi lonjong. Lalu setelah itu kita bikin lagi lonjong. Balonnya lebih gede, Mr. Abbas. Setelah itu bikin lagi. Nah, digeser bisa loh. Nah, kalau nggak bisa digeser kembali, aku mau bikin yang pas anak-anak. Nah, aku nggak kurang pas ya, Mister. Nah, di mana tadi kalau kurang pas ini anak-anak ya, namanya undo. Nah, ini untuk kembali. Nah, ini ada 3 balon yang sedang terbang. Mister apa sekarang kasih talinya. Net. Yang ini kasih tali juga. Net. Yang ini kasih tali juga. Ya, bagus toh. Sekarang Mr. Abbas warnai anak-anak dengan warna merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nih, kayak pelangi, balonku ada 5 kok merah pelangi. Nah, ini kuning ya. Sekarang warna biru. Nah, warna biru. Loh, Mister, ini kok ada garisnya. Nah, garisnya bisa kita hapus anak-anak di sini nih pakai eraser. Tapi warna backgroundnya tidak putih ya, kita kasih warna sama-sama biru. Nah, nih kita gedein ukuran 9. Terus ini penghapusnya kita kasih warna biru juga. Semuanya warna biru. Nah, jadi warnanya sama. Oh, Mister tadi birunya ini. Mister salah, maaf ya. Ini birunya ini. Nih. Ini juga pakai yang ini. Nah, sama toh. Tahu kalian? Iya. Mister. Ini latihan sabar, latihan awal desain kalau kalian merasa sulit. Nah, ini sebuah balon dari Mr. Abbas. Siapa mau balon? Ya, bisa bikin yang gede, bisa bikin yang kecil. Mr. Abbas mau gambar yang lain nih. Mau gambar pakai pensil aja, aku bisa gambar sendiri loh, Mister, nggak pakai set. Boleh. Mister mau gambar apa ya di sini? Lihat nih, pakai yang ukuran gede nih.
Oh, warna biru. Ini ada color ban anak-anak diganti warna hitam dia, warna hitam. Kalau yang belakang ini untuk backgroundnya ya, Mister hapus. Nih pakai undo. Ini untuk kembali sebelumnya. Nah, Mister mau dengan warna hitam. Mister mau menggambar apa ini ya? Size-nya 3. Angka berapa? Siapa tahu? Iya, betul angka 3. 3 paling bawah nih, paling bawah. Lihat anak-anak. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke belakang. Kita tarik ke depan. Kita tarik ke atas lagi. Kita tarik ke depan. Kita tarik ke atas. Kita tarik lagi. Ya. Kita kasih mata. Kita pisah. Lalu kita warnain anak-anak ya. Kita warnain. Ini bebek, ini cari warna. Nah, bebeknya warna silver. Warna apa? Silver. Aduh, kok keliru hitam? Wah, Mister keliru. Color one yang diganti. Nah, oh, kalau warna ini ya harus gelap. Berarti yang di atasnya agak terang. Wek, 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 wek. Wek, 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 wek. Bisa ya kalian ya? Boleh menggambar motor, mobil, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh. Kalian pasti lebih bagus gambarnya. Oke, paham kalian anak-anak dengan penjelasan Mr. Abbas ini? Iya, kalian pasti lebih hebat. Gambarnya lebih bagus ya. Dikirim ke Google Classroom. Oke anak-anak, paham kalian dengan penjelasan Mr. Abbas barusan? Ya, kalian sekarang praktik. Boleh menggambar apa saja. Mister, aku mau gambar gedung Mister Abbas. Boleh. Aku karena aku mau jadi arsitek. Siapa jadi arsitek? Ya. Aku mau menggambar gunung Mister Abbas. Boleh. Aku mau jadi pelukis. Ya, bagus. Seniman. Aku mau menggambar mobil Mister Abbas. Aku mau pengen desain mobil otomotif. Boleh, bagus. Ya, kalian praktek di rumah masing-masing. Selamat berkarya. Kreativitas kalian luar biasa pastinya. Terima kasih dari Mr. Abbas. Kita mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.